Okay guys, seperti yang dijanjikan, saya akan tunjuk video cara nak sambung trailer . Okay, tapi saya hari ini dibantu dengan artis jemputan Kak Long. Wait a minute, who are you? Kak Long akan tolong reversekan untuk saya . Okay, so saya akan tunjuk lah step by step dia. Alright, untuk pertama sekali, pastikan kedudukan selari . Selari. Lepas tu masuk reverse. Okay, alright. Okay, reverse Kak Long. Kita ada artis jemputan . Kak Long . Bukan kaleng-kaleng . Reverse. Okay. Okay, kita akan masuk ke belakang dulu. Tegak . Tegak . Lagi. Okey, terus. Kuat sikit. Entak dia, langgar kuat sikit. Kuat . Kuat. Okey, hop. Tarik handbrake. Kejap. Lepas. Lepas handbrake, lepas. Tarik . Okey. Okey. Okey, lepas tu kita akan tengok masuk ke tak masuk. Kalau macam ini dia masuk . Untuk kepastian, cara-cara dia pergi dekat belakang . Tengok besi tu. Besi tu . Dia akan ada besi melentang. Kena pastikan betul-betul . Okey Kak Long. Lepas tu, bila dah tengok dia dah sangkut macam tu kan, pin tu, pergi ke depan sikit. Gerak ke depan sikit . Pastikan dia melekat. Ke depan sikit . Ke depan sikit . Kita nak pastikan dia melekat. Jalan sikit . Ke depan sikit . Okey. Hop. Dah. Hop. Okey. Jom, Kak Long, saya tunjukkan cara-cara dia. Itu yang pertama. Jom. Okey, bila dah masuk macam gini, pastikan kita big pin lock ni, kita lock kat sini . Ada yang saya cakap tu bentuk L. Ada yang pin macam saya ni. So dah masuk dekat echo, kita dah lock pin. Kita pergi dekat wayar angin, lampu dengan brake. Okay, jom. Hati jemputan kita Kak Long. Saya duduk bawah, bidet atas. Pergi dekat paip-paip angin dulu . Okey, saya tunjuk. Ni paip angin. Dia hantar angin dekat trailer. Tu yang bunyi share-share. Saya ada ajar cara-cara nak masukkan. Ni ada tapak . Tap, tarik. Soalan. Macam nak pasang tongkes. Betul, buka. Angin. Ada yang buka kat sini, ada yang kat sini. Awak tengok ada yang kat belakang, ada yang kat depan. Ini electrical. Lampu, signal. Semua ni . Ini ada. Yang dekat trailer pun dekat. Lampu menyala, lampu brek ke apa. Semua lampu electrical ini. Senang . Okey. Ini brek. Ini brek. Okey. Settle. Itu je. Ini step yang kedua. Step yang kedua ini. So, step yang terakhir. Inilah dia. Kaki dia. Kaki dia. Kaki dia nak macam ni. Ya. Naikkan kaki. Yang terakhir, naikkan kaki.
Okey. Tarik. Naik atas. Ah, macam ni je. Kotor tangan, kotor. Okey. Naikkan kaki. Last kali naik kaki. Ah, gitu. Laju lagi, laju. Oh. Iya. Sampai habis eh. Sampai habis. Jangan buat kerja tinggal separuh, jangan. Nanti ah, sampai habis. Kalau boleh jangan tinggalkan separuh pun, eh. Sampai habis. Nanti sangkut apa-apa semua tempat nanti susah. Ah, kita tak tahu eh. Benda boleh naik sampai habis, sampai habis. Sampai tak boleh. Ah, dah. Bila dah tak boleh, cabut ni. Cabut ni. Okey. Letak balik. Ah, kalau kalau tak letak kereta. Kalau tak letak nanti dia bising. Besi belaga kan, tengah jalan dia bising. Ketang-ketung-ketang-ketung-ketang-ketung. Nanti benda ni pun patah ke apa ke, susah eh. Letak balik. Okey. Itu sahaja. Ah, dah boleh jalan. Kita akan test jalan depan nanti eh. Jap. Yap. Pastikan besi tu betul-betul masuk eh, melintang eh. Sambung ekor kena hati-hati. Kena tengok. Okey, Kak Long. Eh. Sambung ekor kena lebih berhati-hati eh. Tengok betul-betul. Okey, Kak Long try ke depan sikit. Ke depan tengok. Ke depan je tengok. Check lampu eh, tekan tekan double signal tu. Kita check lampu belakang. Ha, itu cara dia. Lampu dah. Betul tekan ni. Buka lampu. Tu yang pulas tu. Pulas sampai habis. Ha. Pulas sampai habis. Kita check lampu. Lampu kena check lah. Ha, bila dah pasang ekor kan, sambung check ada yang tak menyala ke apa ke. Lampu double signal hidup, semua hidup. Ha, itu penting. Eh? Lampu malam semua hidup. Okey, cun. So kita dah boleh berjalan, ambil trip ataupun pergi ambil barang. Okey, Kak Long. Okey, ke depan. Depan sikit. Depan sikit eh. Ha. Okey, nampak? Dah berjalan. Saya dibantu oleh artis jemputan saya, Kak Long. Sampai depan. Dah boleh jalan. Settle. Itu sahaja untuk proses penyambungan eco trailer. Eh? Senang je, tak susah pun. Berat. Okey, settle. Alright, itu sahaja video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa like dan komen kat bawah. Apa-apa video yang saya, yang nak saya buat, saya akan buat eh. Komen kat bawah eh. Okay, Kak Long tunjuk peace sikit. Bye-bye. Tutup. Tutup balik. Ha.